Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Anak-anakku, apa kabar kalian? Alhamdulillah Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu Dalam rangka menuntut ilmu Diperlukan kesungguhan dan keikhlasan Tanpa keduanya ini Jangan harap kalian memperoleh kesuksesan Manjad barangsiapa Barang siapa yang bersungguh-sungguh Maka dia akan sukses Begitulah kata-kata yang sering diajarkan oleh guru-guru kita. Semoga dengan kesungguhan dapat meraih sesuatu yang kita impikan dan dengan keikhlasan dapat memberikan keberkahan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengevaluasi makna Quran Surat Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang bersikap demokratis atau bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui tayangan video ini kita dapat satu membaca Quran surat Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf dengan benar. 2. Menelaah makna Quran Surat Ali Imran ayat 159 serta hadis tentang bersikap demokratis dengan benar. 3. Menemukan hukum bacaan atau tajwid Quran Surat Ali Imran ayat 159. 4. Menjelaskan makna Bersatu dalam keberagaman dan demokrasi serta sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Quran surat Ali Imran ayat 159. Untuk itu, bagaimana penjelasannya? Ikuti terus sampai selesai video pembelajaran berikut ini. 1. Membaca Quran surat Ali Imran ayat 159. Marilah kita bersama-sama membaca Quran surat Ali Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf dengan benar serta membacanya dengan tartil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل tawakkal ala Allah Inna Allah yuhibbul mutawakkilin Sadaqallahul azim Kedua Menelaah makna Quran Surat Ali Imran ayat 159 Serta hadis tentang bersikap demokratis Bismillahirrahmanirrahim Fabima rahmatim minallahi lintalahum Maka disebabkan rahmat dari Allah lah Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka Walau kunta Sekiranya kamu bersikap keras, wali qalbi, lagi berhati kasar, lam faddu min haulik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Anhum, karena itu maafkanlah mereka. Was lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka wasyawirhum fil am dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu fa azamta kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad fatawakkal allah maka bertakwalah kepada allah innallaha yuhibbul mutawakkilin sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya dari Quran Surat Ali Imran ayat 156 di atas mengandung arti bahwa satu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita harus berusaha dan berdoa agar mendapat rahmat dari Allah supaya dapat berlemah lembut dan santun kepada siapapun termasuk orang yang membenci kita. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar kepada orang-orang di sekeliling Nabi. Karena itulah, mereka, orang-orang yang berada di sekeliling nabi, tidak meninggalkan nabi. Kita juga harus bersikap seperti nabi terhadap orang-orang di sekeliling kita, agar kita banyak memiliki teman dan saudara yang dapat membantu kita jika dalam keadaan kesulitan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain terutama sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pula dengan kita hendaklah belajar memaafkan dan memohonkan ampun atas dosa dan kesalahan orang lain jangan mendoakan yang jelek-jelek Terhadap orang lain karena dapat berbalik kepada kita. Yang keempat, perintah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Apapun masalah yang dihadapi, selesaikanlah dengan cara bermusyawarah. Yang kelima, perintah untuk bertawakal. Setelah musyawarah menghasilkan keputusan, maka... Keputusan itu harus dijalankan bersama, dan selebihnya bertawakallah kepada Allah. Jangan risau dengan hasilnya, jangan menyalahkan musyawarah jika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan. Sepanjang sudah menjalankan hasil musyawarah itu, insya Allah, dalam musyawarah ada keberkahan, dan dengan tawakal, Allah akan mencurahkan cintanya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin Hadis tentang bersikap demokratis An Abi Hurairah qala Ma ahadan aktsara mashuratan li min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah berkata Tidaklah aku melihat seorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Hadis riwayat at tirmidzi Hadis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam hal urusan penting. Beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya. Meskipun sebagai utusan Allah sama sekali tidak membuatnya merasa paling benar. Padahal dapat saja Rasulullah memaksakan pendapat beliau kepada para sahabat dan sahabat tentu akan menurut saja. Tetapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang tawadhu dan bijaksana. Yang ketiga, menemukan hukum bacaan tajwid Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kalimat Fabima. Hukum bacaannya adalah matobi Dengan alasan sesudah fathah ada alif. Kedua, kalimat rahmatim mina. Hukum bacaannya adalah idgham bi Alasannya tanwin bertemu dengan huruf mim. Ketiga, kalimat linta. Hukum bacaan ikhfa dengan alasan non mati bertemu dengan huruf ta. Yang keempat, fadzon walidzon. Hukum bacaan idhar sebab tanwin bertemu dengan huruf lain berikutnya lam faddu hukum bacaan ikhfa sebab nun mati, mati bertemu dengan huruf fa berikutnya min haulik hukum bacaan izhar sebab nun mati bertemu dengan huruf ha berikutnya anhum was taufir hukum bacaan idhar syafawi sebab nun mati bertemu dengan ha saya ulangi anhum was taufir hukum bacaan idhar syafawi sebab mim mati bertemu dengan waw kalimat fil amri hukum bacaan idhar komariah dengan alasan sesudah al tidak ada tasdid. Berikutnya kalimat alallahi hukum bacaan tafkhim karena lafadz Allah didahului oleh harkat fathah. Berikutnya kalimat al-mutawakkilin hukum bacaan mat arid sukun sebab matobi'i diikuti huruf hidup, lalu dibaca wakof. Yang keempat, menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman dan demokrasi, serta sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, bersatu dalam keberagaman. Keberagaman yang menjadikan Indonesia kaya, beragam suku, agama, budaya, ras, dan etnis saling berdampingan yang dilandasi dengan sikap toleransi antar sesama. Indonesia, slogannya "Bineka Tunggal Ika", berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita bersyukur bisa bersuku-suku, berbangsa bernegara dan berbeda agama. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Waj'alnakum syu'uban wa qabail Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atsqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Inna Allah 'alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi sesungguhnya tidak ada kriminalisasi terhadap minoritas. Artinya keberagaman di Indonesia janganlah dijadikan sebagai pemecah antara minoritas maupun mayoritas. Seharusnya yang paling baik adalah bersikap profesional. Nabi Muhammad SAW bersabda, Laisa minna man Bukan termasuk golonganku, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil. Walam ya'rif kabirina. Dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi, umat Islam harus sayang kepada umat-umat yang lain. Baik Hindu, Buddha, Kristen maupun Katolik. Sebaliknya, umat Hindu, Buddha, Kristen dan Katolik harus hormat terhadap umat Islam. Beragam etnis dan suku bangsa di Indonesia. Ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, ada Bugis, ada Cina, dan ada suku-suku bangsa lainnya. Jadi, jangan sampai etnis Batak, misalnya, mengatakan bahwa kita ini menumpang di Indonesia. Disinilah tanah air kita bersama: Merah Putih adalah bendera kita, Bineka Tunggal Ika adalah slogan kita, dan NKRI harga mati. Apapun latar belakangnya, sekarang kita sudah di Indonesia. Mari kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nata'awan fi Mari kita saling tolong-menolong dalam perkara-perkara yang telah disepakati. Wa natahadzar Dan jika ada perbedaan di antara kita, mari kita terima dengan lapang dada. Menerima perbedaan itu, yang kedua, demokrasi. Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos", yang artinya rakyat. "Kratos", yang artinya kekuasaan. "Demokrasi", artinya sebuah tatanan yang kekuasaannya itu ada di tangan rakyat. Lalu, bagaimana dengan demokrasi dalam Islam? banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang nilai-nilai dalam demokrasi. Salah satunya ialah Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang sudah dijelaskan di atas. Di mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa hal yang harus dilakukan sebelum musyawarah adalah satu berlemah lembut, dua memberi maaf, dan tiga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, inti dari ayat-ayat itu adalah bagaimana menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak, mengatur musyawarah, dan lain sebagainya. Selama ini, demokrasi diidentikan dengan surah dalam Islam karena adanya titik persamaan di antara keduanya. Dalam demokrasi terdapat prinsip surah yaitu adanya kebebasan berpendapat dan keterbukaan serta kejujuran. Sedangkan demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Tiga, keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan Quran Surat Ali Imran ayat 159 Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran, dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat. Namun demikian, dalam pandangan para ulama tentang demokrasi terbagi menjadi dua pandangan. Ulama yang kontra, seperti Abul A'la al-Maududi, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Imaroh, mereka berpendapat bahwa demokrasi cenderung sekuler, bersifat duniawi, sedangkan Islam, menganut paham teokrasi atau hukum Tuhan. Ulama yang pro seperti Yusuf Al-Qardawi dan Salim Ali Al-Bahasnawi mereka berpendapat bahwa demokrasi memiliki sisi baik yang tidak bertentangan dengan Islam, yaitu adanya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari materi bersikap demokratis, kita bisa menerapkan perilaku demokratis sesuai pesan Quran Surat Ali Imran ayat 159, yaitu dengan cara bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, menghargai pendapat orang lain, berlapang dada untuk saling memaafkan, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah, menerima keputusan bersama melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang mengang yang menyangkut kemaslahatan bersama menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun dan berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa demikianlah Pembelajaran kita hari ini, semoga ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dengan mempelajari materi ini, kita menjadi rakyat yang selalu cinta pada tanah air Indonesia Raya, menjadi manusia yang mampu bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Akhirnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq wal hadi ila Wa huwal ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.